menjelaskan kepada kita bahwasanya perbedaan yang Allah ciptakan bukan untuk membuat kita saling berpecah belah, apalagi pecah belah dalam hal akidah. Lalu Allah menegaskan kita bahwasanya perbedaan ini untuk membuat kita saling mengenal. Kemudian Allah menilai bahwasanya kualitas dan kuantitas kita sebagai hamba bukan dari kekayaan, melainkan dari ketakwaan. Sahabat sia-sia, mari kita intip keanekaragaman adat istiadat Nusantara dalam menyambut Ramadan. Di ujung barat Indonesia, tepatnya di kampung saya Aceh, menyambut Ramadan dengan tradisi megang, di mana masyarakat membeli daging lalu menyedekahkannya kepada fakir miskin. Beda pula di Pulau Jawa dengan dukderan, ada pula dengan dandangan. Berbeda lagi dengan Brunei Darussalam yang lebih dikenal dengan tradisi makan makanan tapak kuda. Begitu pula kita dalam berbangsa Melayu Nusantara yang terdiri dari beberapa negara telah mengikat kita dalam satu status yang kuat, yaitu mukmin. Dan Allah tegaskan kepada kita, selama ikatan kita dalam satu ikatan keimanan, wajib kepada kita untuk bersatu. Ali Imran 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah kamu pada tali Allah dan jangan bercerai-berai. Seakan-akan Allah berkata kepada kita, hei manusia, jika satu di antara kalian sakit, maka semua harus merasakan. Jika satu di antara kalian senang, maka semua juga harus berbahagia. Ini inti untuk tidak bercerai-berai. Ibarat kata jari kita yang berbeda, kalau terus-menerus kita pikir ini beda, maka apapun tidak akan mampu dilakukan. Akan tetapi, mari kita sambut ukhuwah Brunei Darussalam, Malaysia, Timur Leste, Singapura dan Indonesia hingga menjadi sebuah ikatan ukhuwah dan kumpulan yang kuat. Maka kita akan mampu mengangkat derajat umat lebih tinggi daripada umat-umat yang lain. Sahabat Aksi-Asia, kita bersatu bukan untuk saling merobohkan, akan tetapi untuk saling mengokohkan. Aksi Asia mempertemukan kita bukan untuk menjemput kemalangan, tapi untuk menjemput kemenangan. Akhirnya, At-Tahiyyat wa Salam Ansharu Ahlal Kalam Zainuddin Yahtiram Salam.